Gerakan relaksasi setelah berolahraga dengan tujuan menstabilkan detak jantung dan membersihkan paru-paru. Gerakan ini terdiri dari 6 bentuk dengan gerakan seperti berikut. Tubuh rileks. Tarik nafas melalui hidung dan buang nafas dihembuskan melalui mulut. Gerakan ini dilakukan dengan rileks, santai, namun tetap memperhatikan cara menarik nafas dan membuang nafas. Mari kita lakukan bersama-sama 6 gerakan ini agar kita mendapatkan manfaatnya setelah selesai berolahraga. Gerakan pertama, kita mulai dengan tangan di atas, tarik nafas, buang nafas, hembuskan lewat mulut, tarik nafas melalui hidung, buang nafas, hembuskan lewat mulut, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Gerakan kedua, dengan dibuka V, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas melalui hidung, buang nafas melalui mulut, tarik nafas, buang nafas, hembuskan, tarik nafas hidung, buang nafas mulut. Gerakan ketiga, buka lebar ke samping. Tarik nafas, buang nafas, tarik, buang melalui mulut. Tarik, buka lebar tengadah, buang nafas, tarik nafas melalui hidung dan buang nafas. Kita lanjut ke gerakan selanjutnya, angkat tangan kanan. Tarik nafas, luruskan tangan, buang nafas melalui hidung. Tarik nafas melalui hidung, buang nafas melalui mulut. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas dan dibuang. Selanjutnya sebaliknya, tarik nafas, angkat tangan kiri ke atas lurus, buang nafas, hembuskan lewat mulut, tarik nafas hidung, buang nafas, badan tetap rileks, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas hidung, buang nafas, hembuskan. Gerakan selanjutnya, tangan di atas, buang nafas ke bawah, badan tidak bungkuk. Tarik nafas lebar, tangan V, buang nafas, punggung lurus ke depan. Tarik nafas melalui hidung, buang nafas melalui mulut, punggung rileks. Tarik nafas melalui hidung, buang nafas melalui mulut. Selesai. Terima kasih sudah menyimak. Selamat mempraktikkan di rumah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini. Sampai jumpa.